Pada Jumat 27 Oktober 2023, tim Temanggung TV bersama Dinas Kominfo menggelar pertandingan sepak bola persahabatan di Stadion Bumi Pala Temanggung. Pertandingan tersebut digelar sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar keduanya. Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan Dinas Kominfo dan Temanggung TV, pertandingan sepak bola yang bertempat di Stadion Bumi Pala Temanggung pada Jumat pagi 27 Oktober 2023. Pertandingan ini selain untuk meningkatkan kesehatan, sekaligus membina rasa kerjasama juga guna mempererat tali silaturahmi antara Temanggung TV dengan Dinas Kominfo. Pertandingan berjalan cukup ketat dan menarik. Kedua tim saling berusaha membongkar pertahanan lawan melalui umpan-umpan, terobosan dan mengandalkan kecepatan pemain. Pertandingan yang berlangsung 3 babak permainan, yaitu 25 menit per babak. Pertandingan babak pertama dengan skor 1 sama, dilanjutkan dengan babak kedua dengan skor 2-1 lebih unggul Dinas Kominfo. Dan skor akhir pertandingan sama kuat, yaitu 2-2. Tak hanya para pegawai dari Dinas Kominfo dan Temanggung TV, pertandingan tersebut diramaikan oleh beberapa anak-anak magang dari kedua instansi tersebut. Harapannya membentuk sinergi antara Temanggung TV dan Kominfo untuk kinerja selanjutnya dan menambah keakraban antar karyawan. Dan satu lagi, hiburan untuk kita semua agar kita tuh nggak stres. Walau cuaca panas terik tidak membuat para pemain patah semangat, mereka malah saling support satu sama lain untuk mengalahkan tim lawan. Adanya sepak bola ini yang pertama, selain menjaga kesehatan, yang kedua membina komunikasi yang baik, ya. Selain di kerja, ya, kita juga di lapangan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sepak bola ini akan lebih kenal, lebih akrab. Lebih kenal, lebih akrab, sehingga akan memudahkan kita dalam rangka menjalankan ya pekerjaan sehari-hari sebagai media visualisasi baik di Kominfo sendiri ataupun di Temanggung TV. Harapan tim liputan Temanggung.